Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Irjan Garili. Tapi yang sebelum ini vlog kita berada di Kota Baru. Dan sekarang ini kita berada di kampung wife aku di kawasan Melo, Kelantan. Oke, kalau mau tahu, aku berada di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia, yaitu bahagian Kelantan, dan juga Arili pula bahagian Sandakan Sabah. Untuk vlog kali ini macam aku seorang saja untuk mencari pergi tempat bazar-bazar Ramadan yang menarik, dan kita akan pergi ke Melur, Kelantan. Jom. Pertama sekali kita dapat lihat sate yang begitu enak sekali. Oh my god. Dan terdapat pelbagai jenis tahu dan juga lauk pauk. Ada juga takoyaki dan juga air tuak asli daripada Kulim. Dan yang paling penting yaitu nasi kerabu yang terdapat pelbagai jenis rempah ratus dan juga lauk untuk dicampurkan. Paling penting kalau di Kelantan yaitu kuih ako, kuih yang dibakar menjadi begitu rangup dan lembut. Terdapat juga pelbagai jenis kuih muih. Yang ini aku sendiri pun tidak pasti nama-nama dia. Dan juga lauk pauk serta solok lada. Serta ada juga kerabu. Kerabu yang dicampur dengan lada sekali. Kuih ako. Memang sempit dan crowded tempatnya, memang ramai orang. Air ngosek, air yang dikacau begitu dengan campuran air ada kopi, vanila, lychee, tembikai, Milo ice. Nasi kerabu lagi, banyak nasi kerabu sini. Ayam percik, ayam belada. Bila pergi kawasan sini, aku agak terkejut dengan kuantiti makanan dia serta variation of the food memang banyak lah, macam-macam kolong, macam-macam korang boleh dapatkan daripada jenis-jenis kering, jenis-jenis basah dan semua jenis ada di kawasan Melo, Kelantan. Sebelum ni aku pergi Kota Baru tu macam agak limited lah, tapi bila pergi kawasan kampung ni, dia punya bazar lagi banyak makanan dan bermacam-macam makanan yang kita boleh kenal, terutamanya makanan-makanan daripada Kelantan ataupun kawasan-kawasan Siam juga. And kita juga akan mencari juga lah makanan-makanan yang variety daripada Kelantan juga. Jom kita pergi lagi. Sini juga untuk mencari tempat seafood, yaitu ikan bakar, ikan panggang, ayam panggang, pari bakar. Yes, secara fresh dibakar begitu sahaja dengan menggunakan daun pisang. Laksa pun ada, laksam. Air-air, yes, kalau Ramadan air itu memang wajib, guys. Tentunya ini aku pun tidak pasti sama ada daging bakar atau ayam bakar atau ikan bakar. Yang penting berbakar. Oh, ini tempat untuk ayam-ayam panggang, ikan panggang, ayam pecik, ayam berkuah, dan Allahu Akbar, cincau mix ice, ada mango juga, strawberry, ya Allah sedapnya. Dan ini yang dinamakan sebagai murtabak, daripada tepung macam roti canai begitu, lepas itu disalutkan dengan berbagai jenis daging ataupun ayam. Dan memang sedap ini. Hmm.
begitu ramai orang di kawasan ini sebab memang sini pasar yang sangat popular. Sekarang kita baru saja tunjukkan korang Bazar Melor di Kelantan, iaitu bahagian timur Semenanjung Malaysia. Dan seterusnya mungkin kita akan pergi ke bazar yang lain lagi selepas ini. Kita akan tengok apa lagi bazar yang ada di tempat lain. Thank you for watching. Seterusnya kita akan pergi kepada vlog daripada Aril Lee pula untuk segmen The Pakcik di dalam jalan-jalan mencari takjil, guys. Okay, itu daripada kami dua. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.